Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Sahabat Baca Channel. Pada hari ini saya mendapatkan sebuah televisi 21 in merek LG. Kita akan coba menyalakannya. Kita akan coba lihat di mana kendalanya. Nah, begini masalah yang kita dapatkan gambarnya ya. Gambarnya dominan merah sama hijau ya. Di rasternya. Jadi kendala yang kita dapatkan masalahnya di bagian warna. TV LG untuk hari ini saya dapatkan 21 in ya, yang masalahnya kayak tadi dominan warna. Oke, kita coba buka covernya dulu untuk kita cek masalah tutup atau covernya udah saya buka. Nanti untuk teman-teman semua tolong dibantu subscribe untuk kelancaran atau untuk membuat video selanjutnya. Ini kita coba bersihin dulu banyak sarang waletnya. Ini kayaknya sudah lama tidak pernah ada masalah ya, jadi sampai udah berdebu kayak gini. Coba bersihkan di defleksi yoknya biar
ya, buat teman-teman semua, mesin TV-nya sudah bersih semua, debunya tidak ada lagi, sudah bersih. Jadi untuk teman-teman semua, tolong dibantu subscribe-nya untuk kelanjutan video-video lainnya. Kita mencoba tes TV-nya lagi. Masalahnya begini. Seterusnya kita masukkan inputnya. HP-nya. Insya Allah aku ikhlas dengan semua perlakuan ibu pada aku. Tolong beli juga dalam orang tuaku. Tidak apa-apa kan? Alhamdulillah selama ini aku diam dan menyembunyikannya darimu. Juga karena aku masih merasa mampu kalian semua. Biasanya kita dapati masalah seperti ini di bagian degosingnya. Kita akan coba memperbaikinya, melakukan pengecekan. Bagian degosingnya mengarah kemari. Tugasnya ya, nah, ini ada 3 kaki dia. 1, 2, 3. Ini biasanya udah short, udah rusak ya, broken dia. Jadi kita harus menggantikan. Nah, ini mengarah ke lilitan degos di tabung ini. Dia ini terhubung dengan lilitan degus ya, ditabung menjurusnya kemari. Jadi ini harus kita gantikan dengan yang sama. Ya, saya udah coba untuk melepaskannya atau mencopot ini untuk menggantikan dengan yang baru atau menggantikan dengan yang lain. Oke, sekarang TV-nya sudah normal. Gambarnya sudah bagus ya. Segera kita ganti.